Untuk meningkatkan kompetensi pemohon surat izin mengemudi bagi masyarakat menggunakan kendaraannya, Senin 6 Februari Satlantas Polres Sambas melakukan uji praktek kendaraan kepada pemohon SIM untuk melintasi jalur zigzag dan lingkar angka 8 di halaman Mapolres Sambas. Sebelum dimulai uji praktek kendaraan bagi pemohon SIM, Bribka Sandro Julian, Bintara Praktek SIM Satlantas Polres Sambas menjelaskan prosedur dan teknik mengendarai kendaraan bermotor. Karena dalam uji kendaraan, masyarakat harus bisa menguasai kendaraannya sendiri. Tenang, ya, harus tenang, tidak usah buru-buru, ya. Untuk motor yang pakai gigi 4, pakai gigi 2. Saya tadi pinjam motor pakai gigi 2, ya. Untuk yang metik harus gunakan rem, ya. Di sini tidak bisa kalau tidak menggunakan rem, ya. Remnya jangan ditekan terlalu kuat, sikit-sikit aja, yang penting kurangi kecepatan kita, ya. Jangan terlalu dalam. Kalau menekan rem terlalu dalam, badan kita bergerak, berhenti langsung motor itu. Pasti goyang badannya, ya. Sikit-sikit aja, rem tangannya ditekan sikit, rem kakinya tekan sikit-sikit. Kita kan bisa ngerasain kalau udah di jalan motor, ya. Jadi, yang tegang-tegang, silakan tarik napas panjang-panjang pada saat antriannya, dihembuskan keluar, baca bismillah, ya. Insya Allah pasti bisa ini. Ini enggak sulit, kan boleh keluar. Depannya boleh keluar, depan belakang, di jik-jak ini. Lewat dari garis putih boleh. Yang penting dipikirkan warna biru, ya. Sudah jelas? Yang tinjaan kakinya, yang masih terkulai dilipat. Tadi motor Mio tadi ada yang terkulai, ya. Dilipat semua, ya. Cukup sekian, ya. Makasih. Mudah-mudahan pagi hari ini banyak yang lulus, ya. Kalau bisa mengendalikan motor, pasti tes jik-jak sama angka 8 ini pasti akan bisa, ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanit Regiden Satlantas Polres Sambas, Ibtu Hermanto mengatakan, uji kendaraan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan bagi masyarakat, sehingga mereka dapat menguasai kendaraannya. Jadi begini Pak, memang masyarakat banyak nanya, datangi polisian lantas, Pak apa gunanya Pak praktek lapangan, padahal di jalan kenyataannya tidak ada seperti ini gitu kan. Jadi kita jelaskan bahwa ini merupakan suatu keterampilan yang memang di lapangan tidak ada. Dengan kita melaksanakan ujian seperti ini, ada bulatan dengan jarak yang begitu kita tentukan menurut aturan, juga ada tetap dapat siksa, itu gunanya untuk membuat keterampilan nanti apabila di jalan raya seperti ini. Jadi kalau emang masyarakat mungkin ada yang masa keberatan, ya inilah emang sistem seperti ini tujuannya untuk masyarakat supaya terampil di jalan raya. Jadi ini salah satu emang materi untuk mendapatkan SIM, apabila nanti masyarakat udah berhasil di lapangan seperti ini, dia akan meningkat kepada ujian teori di ruangan yang telah kita tentukan, simulasi teori. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan kepada mana masyarakat Sambas khususnya. Mari kita ikuti aturan peraturan lalu lintas yang jelas untuk penerbitan SIM yang baru wajib mengikuti kompetisi praktek di lapangan seperti ini dan juga wajib juga mengikuti tes teori yang ada kami siapkan di ruangan simulasi SIM. Maka dalam uji kendaraan, masyarakat yang mengikuti ujian ini diminta untuk membawa kendaraannya sendiri. Hermanto menjelaskan bahwa ujian kendaraan ini memang beda dengan mengendarai kendaraan sehari-hari di jalan raya. Karena tujuan ujian praktek kendaraan agar masyarakat tidak saja sekedar tahu berkendara saja, tapi saat menguasai kendaraannya. Jadi tes ini pada intinya bagaimana pengendara ini bisa menguasai kendaraannya dengan lebih baik dan lebih terampil. Nah, bukan mempersulit, bukan. Ini supaya masyarakat bisa mengendarai sepeda motor dan menguasai kendaraannya dengan lebih terampil. Maka kita sarankan masyarakat yang mau dites itu menggunakan kendaraannya masing-masing. Yang lebih, mungkin lebih efisien lah gitu kan. Kita juga menyiapkan kendaraan di sini, tapi lebih pas memang masyarakat menggunakan kendaraannya sendiri yang sehari-hari mereka gunakan. Ini kalau misalnya dalam tes ini tidak lulus, ini selanjutnya gimana Pak? Nanti kita akan coba kita panggil yang kedua. Mungkin kadang-kadang kita coba satu minggu atau dua minggu kita panggil lagi ke sini. Ya biasanya kalau yang udah kedua kadang-kadang mereka udah oke semua. Karena pada umumnya kan mereka datang pertama karena mereka tidak pernah lihat, tidak pernah mencoba. Jadi rata-rata kebanyakan itu 80% gagal. Tapi mereka menyadari memang inilah kompetisi gitu. Heri Wibowo, salah satu pengendara uji kendaraan untuk permohonan SIM, mengaku agak gugup dan tidak tenang saat melakukan uji kendaraan. Walaupun gagal, Heri tetap akan kembali mengikuti uji kendaraan agar dapat memiliki SIM. Macam tidak fokusnya itu, masih macam takut-takut lah itu. Masih terbawa
hati pun tidak tenang. Aja mukukup lah. Lain lah Pak, di lapangan Pak ya? Di jalan lain ya? Lain di jalan. Kebanyakan banyak orang tengok juga. Jadi nanti Bapak untuk selanjutnya Bapak siap kan nanti nih? Latihan lagi nih? Memang mau tidak mau pun coba lagi lah, sampai dapat lah. Iya, harus bisa menguasai kendaraan Pak. Uji praktek kendaraan menjadi salah satu syarat wajib bagi pengendara yang ingin memiliki SIM. Sesi ini harus dilakukan dengan teliti karena disinilah dilihat kemampuan pengendara dalam mengemudi dan mentaati rambu-rambu lalu lintas. Tim Liputan CSM TV mengabarkan.